Dua pohon berukuran cukup besar tumbang dan menimpa trek tronton di jalur Pantura Semarang-Surabaya, tepatnya dekat pintu gerbang Kota Rembang di Desa Tirman, sekira pukul 11 Rabu malam, 17 Februari 2021. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa itu, namun trek tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan. Anggota polisi dari Satuan Sabara Polres Rembang yang sedang berpatroli di jalur Pantura akhirnya turun tangan untuk memberikan bantuan. Mereka dipimpin Bribka Heri Markus Susanto. Nampak pula anggota Satuan Lalu Lintas dan personel Polsek Rembang Kota di TKP membackup pengaturan arus kendaraan. Mereka menggunakan gergaji mesin dengan sigap memotong ranting-ranting pohon yang menimpa kabin depan trek tronton. Senjata polisi pun berubah, tidak melulu membawa senjata api. Kali ini, polisi cukup mengandalkan gergaji. Arus lalu lintas di jalur Pantura yang sempat tersendat akhirnya bisa kembali lancar.